Halo Sobat Otomania, semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan bahas sebuah motor baru. Kalau di video ini adalah Kimco KXCT 200i. Nanti saya akan bahas ada motor Kimco terbaru yaitu K-Rider 400cc. Sebelumnya, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, tolong dukungannya dengan klik like, subscribe, dan lonceng. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Saya anggap sudah subscribe ya, terima kasih. Kimco, di video ini yaitu KXCT 200i menggunakan mesin SOHC 4 klep 199cc yang memiliki power maksimum 10,7 kW serta torsi 18,1 Nm. Motor ini memiliki panjang 2121 mm, lebar 785 mm, serta tinggi 1280 mm sob. Dengan tinggi jok 810 mm dan berat 168 kg. Kapasitas tangkinya juga lumayan, 11 liter. Kelihatan ini adalah pesaing dari, bisa dibilang di antara NMAX, XMAX ataupun di atas PCX, di bawah Forza, karena ini menggunakan mesin 200 ya, jadi ada di segmennya sendiri. Kimco pintar ya. Sedangkan harganya mulai 58 jutaan sob. Dan kabar terbaru yang saya ingin kabarkan di video ini adalah Kimco akan meluncurkan Moge atau entry Moge ya, 400cc, yaitu Kimco K-Rider 400. Nah ini dia tampangnya, kagak sekali kan, bergaya street fighter, dengan lampu depan LED, belakang juga speedometer digital, dengan shock depan USD double cakram, belakang monoshock. Dan motor ini ban depan menggunakan 120/70 ring 17 serta ban belakang 160/60 ring 17 juga. Dan harganya di sini, kalau di luar sana ya, di Cina katanya dilaunching dengan harga kira-kira 80 jutaan. K-Rider 400 ini menggunakan mesin 2 silinder 399cc yang memiliki tenaga 43 daya kuda dengan torsi 37 Nm. Jadi cengat ya. Namun kalau masuk ke sini entahlah harganya seperti apa, kalau angkanya di 80 jutaan sangat menarik ya. Semoga ya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.